sehat semua, kembali lagi bersama saya Sandra Cook. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang baik. Oke, hari ini saya akan membuat salah satu menu soto, yaitu soto Bandung ya. Ini enak sekali dimakan pada saat cuaca dingin ya, apalagi cuaca Bandung yang cukup dingin ya, cukup sejuk. Ini enak sekali dimakan, dan ini sotonya ini tuh bening kuahnya ya. Oke, pertama bahan yang kita siapkan, saya menggunakan daging sapi kurang lebih 500 gram ya, telah dipotong kotak-kotak seperti ini, lalu saya telah merebusnya sebentar. Kalau teman-teman ada presto, bisa digunakan panci presto ya untuk merebusnya. Lalu kita siapkan juga lobak. Ini satu buah lobak yang berukuran besar, telah saya potong-potong seperti ini ya, telah cuci bersih. Lalu untuk bumbu halusnya, kita siapkan bawang putih 4 siung, bawang merah 5 siung, 1 buah jahe, 1 buah lengkuas, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Kita siapkan juga bubuk pala ya, kita gunakan setengah sendok teh saja. Bumbu lainnya ada garam, kaldu jamur, dan lada. Untuk pelengkapnya kita siapkan daun bawang seledri, daun seledri yang telah diiris, lalu daun bawang, kacang kedelai goreng, kacang goreng, sambal cabai rawit. Ini cara buatnya nanti saya taruh di deskripsi ya. Lalu jeruk limau atau nipis boleh. Lalu kita siapkan bawang goreng dan emping ya. Kalau teman-teman ada kerupuk silakan boleh digunakan ya. Oke, langsung saja kita buat. Ya, pertama kita akan haluskan bumbunya ya, bawang merah, bawang putih beserta jahenya ya. Kita bisa didihkan air di panci. Kita masukkan kembali daging yang sudah direbus. Ya, sementara kita menunggu rebusannya matang ya, dagingnya kita sambil menumis bumbu halusnya ya. Oke, kalau sudah harum, masukkan ke rebusan daging. Tambahkan daun salam, serai, daun jeruk, dan lengkuas. Kita bisa tambahkan garam kurang lebih 1 sendok makan, lada setengah sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan juga pala bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kita masak hingga daging empuk ya, nanti baru kita masukkan lobaknya. Nah, kalau daging sudah empuk, kita bisa masukkan lobaknya ya. Hingga lobaknya juga matang ya. Ini teman-teman kita tes rasa ya. Ya, oke, saya akan tambahkan sedikit-sedikit saja ya garam, kurang lebih setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada 1/4 sendok teh. Oke, disesuaikan dengan selera teman masing-masing ya. Ini sudah matang ya, siap kita sajikan. Oke, ini kita bisa kasih kacang kedelai goreng, bawang goreng, daun bawang, daun seledri, dan siap kita hidangkan